Mak nak pinjam duit sikit boleh? Katan tak ada duit lah, Mak. Mak cik sendiri ya. Tak nak bagi kerja. Assalamualaikum. Lawa, Kasut. Baru beli ke? Ni apa goyak-goyak ni? Kau beg pun koyak. Sian hidup kau. Jom sekolah. Jom. Hidup dalam kekurangan menyebabkan Atan membenci kehidupannya. Dia saling menyalahkan keluarganya. Namun, pertemuan dengan Alif, seorang kanak-kanak telah membuka ruang untuknya. Saksikan peluang kedua, 24 Disember, Sabtu, pukul 9 malam di TV1.